Semakin hari, semakin aku rasakan betapa ngerinya fitnah-fitnah yang tersebar. Semakin lama aku perhatikan, semakin luar biasa perilaku-perilaku manusia. Seseorang mengajak orang lainnya untuk menjatuhkan seseorang hingga menghasut. Silahkan, belajarlah sampai manapun, sampai negeri Cina pun, silahkan. Namun saat guru tersebut menjatuhkan guru lainnya, maka enyahlah dari tempat itu. Bagaimana mungkin sesama guru besar saling berperang dingin, menjatuhkan dengan cara menghasut para santrinya, hingga santrinya tega mengolok-olok gurunya sendiri dan membakar atribut padepokan. Kemana ketegasan dan perjanjian yang dikatakan oleh Kang Mam? Dia berkata, manusia-manusia sesat akan menjadi urusannya, dan iblis penggodanya akan menjadi urusan kami. Tapi aku sangat murka melihat manusia sesat yang menjatuhkan namanya, tapi ia masih dengan sabarnya mengatakan kata-kata tulus. Sebenarnya di sini kebaikan terlalu direndahkan, atau memang orang yang tidak suka itu sudah kehilangan moral? Menjadi tanda tanya besar padaku. Apa yang dikejar di dunia ini? Semua tahta, harta itu akan hancur pada masanya. Tidak selamanya seseorang itu ada di atas, dan tidak selamanya seseorang itu di bawah. Semua ada putarannya. Bagaimana cara menghadapi bumi ini? Merasa cukuplah akan apapun yang didapatkan. Entah setan apa yang merasuki, sampai sesama pejuang kebaikan bisa tidak mengerti. Dan bagaimana orang yang bersaudara sanggup menjatuhkan saudaranya agar saudaranya tersebut jatuh? Begitu kejam kehidupan di dunia ini. Pantas saja banyak manusia-manusia yang tidak tahan setelah aku mengarungi kehidupan dunia ini. Aku selalu memperhatikan, ternyata di balik kenikmatan dan keindahan dunia ini terbesit kekejaman-kekejaman dunia, fitnah-fitnah bak dajjal, kehilangan hati nurani, dan kehilangan rasa memanusiakan manusia. Sangat mengembirakan, karena mungkin malam ini adalah malam terakhir untuk para ratu-ratu dan raja blorong di bumi ini, karena sepertinya mereka
tidak akan bisa mengalahkan prajurit-prajuritku yang telah aku keluarkan. Dasar para-para budak yang tidak ada artinya. Tetapi aku tidak bisa meremehkan mereka begitu saja. Saya tahu banyak pasukan yang belum turun dari padepokan mereka itu. Contohnya monyet sialan dan para-para antengnya yang lain, atau lagi itu ratu iblis atau ratu apa itu juga belum turun kemarin untuk menggempur diriku. Saya tinggal menunggu semua itu. Dan beberapa hari ini sepertinya siasat yang aku rancang itu belum matang, karena dia belum bisa ataupun belum sempat mengeluarkan yang paling kuatnya. Seperti lapor raja, kenapa pasukan kita telah terkalahkan? Apa? Terkalahkan. Siapa yang membuat kalian kalah? Itu para dayang-dayang itu. Para ratu kayangan itu? Iya. Dasar bodoh. Kenapa kalian bisa dikalahkan? Pasukan mereka sungguh kuat saja. Saya tidak mau mendengar apapun kekalahan, karena ini adalah kekuasaan kita. Saya sudah lama turun ke bumi ini untuk mencari kisi-kisi untuk mengalahkan mereka. Kenapa kalian bisa kalah oleh mereka? Di mana panglimamu? Di mana dia? Apa dia sibuk dengan para iblis-iblis itu? Mungkin panglima sibuk ya. Saya sudah menduganya. Panglima diberi kekuatan lebih. Dia akan berjalan sendiri dan sok jago. Dasar panglima sialan. Kembali panggil panglimamu. Cepat. Baik raja. Kenapa mereka bisa mengalahkan pasukan-pasukanku yang kuat? Apakah mereka telah menambah kekuatan? Padahal beberapa hari ini saya belum melihat kedatangnya Roro Kidul dan Eyang Prabu. Bukan tentang menambah kekuatan Burmi, tapi memang prajuritmu saja yang hanya berjumlah banyak, tapi bodoh seperti dirimu. Menganggap remeh orang lain tidak akan membuatmu menang. Kami tidak perlu menambah kekuatan hanya untuk menangani para prajuritmu. Dan terima kasih atas serangan yang kau kumpulkan begitu luar biasa. Kau bertingkah licik saat kami tidak membawa pasukan satu makhluk pun. Kau menyerang kami secara besar-besaran. Apakah kau pantas disebut seorang raja? Dan bagaimana mungkin kau turun ke bumi ini? Sudah cukup lama, tapi tidak ada yang menyadari kehadiranmu. Aku melihatmu seperti mengingat sesosok manusia. Tapi apa sebenarnya yang kau sembunyikan, Burmi? Tidak ada yang disembunyikan.
Kau ingat dengan siapa? Apakah kau ingat dengan seorang manusia yang pernah datang kepada kalian dengan ciri-ciri yang mungkin bisa kalian kenali, tetapi tidak semudah itu. Aku memberitahukan itu semua karena... Murni. Kenapa? Ternyata dendam lamamu tidak bisa kau lupakan. Hanya karena penolakan cinta, kau masih dendam denganku hingga saat ini. Kalian adalah ratu-ratu yang tidak ada artinya bagiku sekarang. Karena... Siapa juga yang sudi denganmu, Bu? Bahkan mendengarmu berbicara saja sudah membuatku muak. Tidak ada satupun makhluk yang sudi denganmu. Sepertinya kau lebih pantas kepada para jin-jin penggoda. Karena ratu seperti kami tidak pantas ada di samping raja tamak dan sombong seperti ini. Kamu bilang kenapa diriku itu tamak? Benarkah itu? Tentu saja. Kenapa baru sekarang kalian berkata itu? Apakah karena sebentar lagi kalian akan kalah? Hah? Kau? Ya. Aku tidak mengenal kata kalah, Burmi. Benarkah itu? Bahkan di saat kau merebutkan kekuasaanku, aku tidak pernah menganggap diriku kalah. Hanya karena kau ditolak, kau sangat berambisi menguasai wilayahku. Tidak semudah itu, Burmi. Aku diciptakan karena dianggap ada. Dan aku diciptakan untuk mencari tahu kesulitan apa yang sedang terjadi di bumi ini. Jadi kau berhenti berlagak sombong, Burmi. Kau bukanlah apa-apa. Kau hanya makhluk yang memaksakan dirimu menjadi seorang raja dari wilayah lembah hitam. Kau tidak ada bedanya dengan padu geni. Kau sudah selesai dengan dongengan itu? Kau sudah selesai? Bukankah itu kenyataan? Aku tidak pernah mendongeng untukmu. Kenyataan itu akan terbalik sekarang. Karena aku telah tahu semua kekalahan ataupun titik lemah dari semua ini. Kau, Dewi Langgar, dan Raja Burung. Dan aku tidak akan melukai suatu wanita. Karena wanita itu akan menjadi istriku. Kau bermimpi. Putri Hijau akan berpihak kepadaku. Itu tidak akan mungkin. Maka senjatamu akan berkurang satu. Benar kan itu? Bahkan sampai seluruh pasukanku, juga teman-temanku, jatuh kepadamu. Aku tidak akan pernah bertekuk lutut di hadapanmu. Kau camkan itu. Karena walaupun kau penguasa dunia ini, aku tetap tidak akan sudi denganmu, Burmi. Maka kau hanya menjadi bangka yang akan terbuang nantinya. Aku tidak peduli. Lebih baik aku menjadi sebuah bangkai dibandingkan aku harus bersanding denganmu. Kenapa kau terlalu sombong? Aku tidak sombong, tapi aku tidak sudi dengan raja yang jahat sepertimu. Lantas, kenapa kalian takluk kepada seorang manusia? Jaga ucapanmu. Aku tidak pernah takluk kepada manusia. Aku hanya melihat dia manusia baik yang tulus. Dan dia membutuhkan bantuan. Ratu rendahan. Jaga ucapanmu, Burmi. Aku tidak suka dengan kata-kata kasarmu.
Wanita mana yang sudi dengan lelaki kasar sepertimu? Dan ratu mana yang terpukul lutut di hadapan seorang manusia yang hina? Sekali lagi ku katakan, jaga lisanmu, Burmi. Nyahlah kau dari bumi ini. Terserah diriku ingin berkata apa. Ini mulutku, bukan mulutmu. Karena kenyataan telah ada di depan mata. Kau diperintah oleh seorang manusia. Benar kan itu? Tidak. Aku turun atas kehendakku. Karena keadaan yang semakin genting. Itu karena perbuatanmu turun ke bumi ini. Reinkarnasiku itu bukan tandinganmu. Tapi aku tahu kau raja bodoh yang licik. Kalau reinkarnasiku kupertahankan di bumi, maka reinkarnasiku akan tiada. Kau rampas. Itu kenapa aku turun sendiri. Kau dan Padugeni sudah sangat meresahkan. Dan aku sudah mendengar tentang persatuan kalian. Karena keingin Padugeni dan aku adalah satu jalan yang sama untuk menghempaskan kalian dari bumi ini dan memiliki dirimu dan putri-putri yang lain. Kalian hanya bermimpi di siang yang terik. Raja seperti kalian tidak akan pernah mendapatkan ratu kayangan, terutama dari lembah putih seperti kami. Kalian sangat tidak pantas. Kau dan Padugeni memang sama. Sama-sama menjijikkan, memaksakan kehendak. Bahkan manusia biasa pun tidak akan ada yang mau dengan kalian. Bukan kau yang mengatur.